Gagal podium di MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez move on tatap balapan di sirkuit Mandalika. Gagal podium di MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez langsung alihkan fokus persiapkan balapan di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Spanyol itu tidak mau larut meratapi kegagalan tembus tiga besar di sirkuit Losail, Qatar. Seperti diketahui pada MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez harus puas finish di urutan kelima, padahal The Baby Alien, julukan Marc Marquez, memulai balapan di urutan ketiga. Tidak ingin kecewa terlalu lama, The Baby Alien segera move on menetap balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Menurut kalender MotoGP 2022, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung mulai 18 sampai dengan 20 Maret mendatang. Sebab demikian, Marc Marquez merasa tidak punya waktu lama lagi. Ia menegaskan bersama Repsol Honda dirinya sudah mempersiapkan motornya untuk bersaing di Mandalika. Di Mandalika kami akan fokus pada pengerjaan motor. Potensinya ada, tapi cara Anda mengendarai motornya berbeda, ungkap Marc Marquez dilansir dari Speedweek Senin 7 Maret 2022. Selain itu, Marquez merasa bahwa MotoGP Qatar 2022 menjadi modal berharga demi bisa bersaing di musim ini. Ia pun yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik di Mandalika dan balapan selanjutnya. Doha istimewa, kami kemudian akan lebih memahami di Mandalika dan Austin, sambungnya. Selain itu, Marquez merasa bahwa MotoGP Qatar 2022 menjadi modal berharga demi bisa bersaing di musim ini. Ia pun yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik di Mandalika dan balapan selanjutnya. Setelah gagal mendapatkan podium, Marc Marquez mengakui memiliki beberapa permasalahan pada ban yang digunakan saat melintas di sirkuit Losail. Namun ia tetap merasa balapan tersebut berjalan baik. Di Qatar, saya selalu punya masalah dengan ban depan karena gaya mengemudi saya. Tapi itu adalah balapan yang solid, terangnya. Untuk diketahui, finish di urutan kelima membuat Marc Marquez mengumpulkan 11 poin sejauh ini di klasemen sementara. Dirinya terpaut 14 angka dari Enea Bastianini yang berhasil jadi juara MotoGP Qatar 2022.